Hello, hi. Assalamualaikum guys. Welcome back to Adik A channel. So hari ni kipas bilik mak aku ni bila kita on dia tak berfungsi. Tak ada power. Dia tak pusing. So kita nak tengok apa problem dia. So jom. Kita nak try buka. Bismillah. Kita kena buka dulu skru kat bawah ni. Kat tepi ni. So aku rasa dia punya kapasitor ni. Ni benda ni. Yang petak ada putih bawah ni kan. Benda tu yang rosak aku rasa. Kalau korang tengok dia pakai 2 U tu kan. UF tu kan. So rasanya aku nak tukar benda ni. Kita kena pergi ke kedai elektrik beli benda ni. Okey. Okey guys. So aku dah beli dah kapasitor baru. 2.0 juga. Kedai uncle tu tadi tak ada yang 2.2. Dia ada 2.0 dan 2.5. So yang kapasitor lama tadi ada wire kuning merah kan. So yang ni ada putih je. So dia kata tak kisah pun mana-mana. So kita pasang lah. Okey. Nampak ni. Ni yang kapasitor lama kuning merah. So yang ni putih je. So jom kita pasang, okey. Kita potong wire ni. Lepas tu kita ambil kapasitor baru ni. Kita sambungkan lah. Okey, sebelum sambung wire apa-apa, sebelum korang buat benda ni, tutup dulu suis utama. Offkan suis utama dekat luar dulu. Macam aku off satu rumah. Risau kan, takut apa-apa jadi kan. Peringatan untuk siapa-siapa yang korang yang tak reti buat, better panggil orang lah buat. Kita dah siap, kita try lah dulu. Okay. So, aku dah tukar dah kapasitor dia tadi. So, jom kita try on. Bismillah. Dah hidup dah. Try yang high. Okay. Alhamdulillah. Kipas kita dah berjaya dibaiki. Okay. Okay guys. So, itu je kita punya DIY untuk hari ni. So apa-apa, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi kat video-video ke datang. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi. Bye.